Agung, para pembina, pelatih. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu ada satu kiat, satu resep untuk agar suara kalian stabil dan jarang nanti terserang serak atau kotor atau kecapean, itu jarang insya Allah. Pertama, coba biasakan mengambil kencur lima bungkul. Bungkul itu apa ya? Lima bungkul, sekian-sekian ini. Terus dikupas, dicuci dengan bersih, lalu terus dijus. Jadi yang legak itu kujus, atau diparut juga bisa, dijus lebih bagus. Kemudian dikasih air sedikit saja airnya. Ya, nanti setelah itu dijus lembut, terus disaring, diperes, di apa namanya ini, di saringan itu ya, saringan gitu ya, buat yang agak kental gitu. Terus setelah itu kasih air hangat atau air panas, lalu nanti kasih garam sedikit dan madu satu sendok. Jadi kencur 5 bungkul dijus, lalu dikasih garam sedikit, kemudian kasih madu 1 sendok. Itu kalau dibiasakan diminum mau tidur, insya Allah akan mendapatkan suara yang bening, yang bersih dan mampu tinggi. Tetapi siri ane siji, tidak boleh makan panas. Ya, panas itu ya, nek bar sego ngene mecicir di maem panah-panah meku ngono. Ayo aja buka panah kok. Itu hindari panas. Jadi Pak Nur sendiri kalau makan itu saya tai diri ya, tak kipasi gitu ya, sampai dingin, hangat ya, baru saya makan. Iya, diminum setengah hangat, mau tidur Pak, makan tidur ya. Satu gelas ini 220 cc lah, satu gelas ini, kecil ini. Jadi kencurnya itu warnanya hijau-hijauan gitu loh ya, kental gitu ya. Nah, dikasih madu itu bagus sekali, bagus. Jadi kebiasaan sinden, kebiasaan penyanyi itu kencur, kori juga kencur ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi momok bagi kori itu nafas ya. Seusia saya ini tidak ada kesempatan sama sekali untuk berolahraga, pendek nafasnya. Maka untuk mempertahankan nafas supaya tetap panjang, itu harus banyak olahraga.